Won't you take me home? Halo teman-teman, selamat pagi. Jadi kayak teman-teman lihat, kita ada di pantai lagi, tapi yang beda adalah sekarang di pantai timur. Karena biasanya kita ada di pantai barat. Sekarang kita jalan-jalannya di pantai timur. Agak mendung ya di sana, tapi insya Allah sih aman. Kita langsung arming aja deh kalau kita direkam dulu. Langsung jalan, kita rencananya tuh mau ke sana. Kita mau lihat beberapa pantai yang tersembunyi ya, yang nggak banyak orang tahu. Oh, bukan nggak banyak orang tahu, jarang dikunjungi orang-orang ya. Jadi ini di depan ini adalah Cagar Alam Pangandaran. Sini banyak kapal-kapal, cuma kapal-kapal di sini tuh kapal-kapal nelayan semua ya. Nah, di depan ini ada pantai pasir putih. Ini jarang banget orang kesini, jadi sepi banget di sini. Bisa main air karena arusnya tenang di sini. Karena biasanya kalau di pantai timur tuh arusnya lebih gede dan nggak bisa buat berenang, tapi kalau di Cagar Alam sih bisa. Seperti itu pantainya, cuma emang banyak kapal sih, karena jadi tempat berhentinya, tempat parkirnya kapal-kapal ya, kayak gini airnya. Nah, di sebelah sana juga ada tuh, kita kesana. Nah, teman-teman kalau mau kesini itu bisa sih naik kapal dari sini, dari pantai timur, atau kalau mau sih bisa lewat Cagar Alam Pangandaran. Cuma kalau teman-teman kesini harus agak hati-hati ya, karena di sini itu banyak monyet. Jadi kalau bawa makanan utamanya itu harus hati-hati. Nah, seperti ini pantainya, pasirnya putih, arusnya tenang, tapi sepi banget kayak gini. Tentunya sih view-nya bagusnya kalau sunrise ya di sini, karena bener-bener ini, karena ini di pantai timur gitu. Ya, gini. Nah, di sana juga ada itu, lumayan ramai orang kalau di sana ya. Kita maju lagi. Kayaknya ke kiriin sedikit deh, karena takut sinyalnya hilang ketutupan tebing tadi, karena ini apa namanya, nggak terlalu tinggi terbangnya. Nah, kita lihat ini ya keindahannya ya teman-teman. Jadi di minggu pagi ini kita jalan-jalan di sini, ini rame. Nah, itu kapal yang jalan itu kayak gitu ya, kapal yang bisa nganterin teman-teman ke sini buat main di sini. Sebenarnya sama aja sih di pasir putih, baik di pantai timur maupun pantai barat itu banyak monyetnya. Kayak gitu. Nah, seperti ini pemandangannya. Nah, itu zona mataharinya. Ini baru sekitar jam 7-an sih ya. Jadi mataharinya nggak terlalu terik, ditambah lagi berawan. Nah, ini banyak apa ya? Keramba nelayan. Nah, kita coba kejar kapal itu ya, perahu. Sembari pulang. Jadi video ini nggak lama-lama sih, karena emang saya mau ada rencana misi lain. Pengen cobain live sih kalau bisa. Kalau ada video live-nya ya berarti berhasil, kalau enggak ya berarti enggak berhasil, gitu aja. Nah, ini dia kapalnya.
ikutin aja pelan-pelan karena lebih ngebut drone-nya daripada kapal, tapi kita nggak bakal ngikutin karena dia kesana banget. Nah, di sebelah sini itu ada mercusuar dan di sebelah sini itu ada Taman Pangandaran, bukan taman ya, semacam pelabuhan Pangandaran Timur, bukan pelabuhan juga sih. Nah, tempat buat nonton sunrise ini bagus di sini. Sini kalau malam ada lampunya warna-warni, ada apa namanya? Air mancur juga. Jadi bisa sambil duduk-duduk di sini nonton pemandangan kayak gini ya. Ada orang di sana lagi selfie-selfie. Kayaknya belum pada nggak ada drone di sini. Nah, gini. Jadi kalau naik ke atas view-nya kayak gini nih. Nah, ini pantai timur. Epen mana Epen? Nah, di sana itu pantai barat. Kita udah sering banget sih ke pantai barat, jadi ini kita sekali-sekali ke pantai timur. Nah, seperti ini view-nya dari atas. Bagus ya. Banyak apa namanya ini? Kapal lautnya hijau toska. Hijau toska apa turkoa ya. Nah, di sebelah sana itu cagar alam. Ini pintu masuk. Ini pintu masuk sebelah timur, sebelah sana itu pintu masuk sebelah barat. Mana? Enggak ada. Apa ini? Itu tuh di sana tuh. Itu tuh di atas tuh. Kelihatan enggak? Nah, di sini ini banyak dermaga-dermaga buat water sport ya di bawah. Jadi ada apa namanya? Apa sih namanya itu, banana boat. Nah, itu kayak yang di sana. Ataupun ada apa gitu, saya juga lupa namanya. Oke lah teman-teman, saya rasa cukup dulu ini di sini. Kita mau coba live habis ini, semoga berhasil. Ya, ini saya ada di sebelah perahu yang kuning yang terbalik gitu ya. Kita turun lagi. Ke Labasan. Tuh, apa itu? Oke teman-teman, makasih sudah nyaksiin video ini dari awal sampai akhir. Sampai jumpa di video kami selanjutnya. Terima kasih. Kenapa? Itu nosnya ambil. Tunggu dulu, bos.